Hai guys, selamat kembali ke dalam YouTube channel Bintang Kecil. Macam penyanyi soprano orang kata. Okey, untuk episod kali ini kita buat bikin cabar dekat adik-adik yang ada di luar sana. Kita carilah adik mana yang boleh take the challenge. Okey, challenge kali ini kita minta diorang untuk melukis. Mungkin senanglah untuk diorang sebab adik-adik kat luar sana kan kreatif, suka melukis semua. Jadi kita mintalah mereka melukis benda-benda kegemaran mereka. Tapi topik tu abang yang akan pilih. Macam haiwan, bunga, makanan ke, macam tu. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube channel Bintang Kecil. Adik pandai melukis tak? Tak. Tapi dia mesti nak challenge juga adik melukis. Tak kira. Okey. Boleh? Abang nak adik lukis satu binatang yang adik sangat suka. Okey, ni abang ada kertas. Cuba adik lukis binatang yang adik sangat suka. Lukis je binatang apa-apa. Adik nak lukis apa ni? Kucing. Kucing. Adik ada kucing ke kat rumah? Ada. Kucing tu warna apa? Grey. Grey. Apa nama kucing tu? Zenfire. Zenfire. So nama kucing tu adik yang bagi ke apa? Ayah. Ayah. Macam pandai je lukis. Dia tipu abang abang Noel rupanya. Okay. Cuba tunjuk dekat kamera. Nama kucing ni apa? Zenfire. Zenfire. Nama adik apa? Amna. Amna. Okay. So, sekarang ni abang nak bagi adik satu challenge lah. Boleh tak? Okay, kita nak minta adik ni melukis. Okay, tadi kita ada minta seorang adik tu melukis. Wah, apa ni? Kita ada suruh adik seorang tu melukis haiwan kegemaran. Tapi kali ni kita nak minta adik lukis bunga. Tak kisahlah bunga apa pun yang adik suka, adik boleh lukis. Nah, so sekarang ni abang adalah meja. Adik rasa abang sesuai tak jadi meja? Tak tahu. Kalau abang dilahirkan sebagai meja, adik dilahirkan sebagai? Manusia. Manusia. Betul. Bunga apa yang adik suka? Bunga. Kenapa adik lukis bunga ni? Tahu. Okey, ni bunga apa? Bunga biasa. Bunga biasa, bukan bunga matahari atau bunga ros. Bunga matahari. Bunga matahari. So, dalam macam banyak-banyak bunga yang ada dekat dunia ni, adik memang paling suka bunga matahari lah. Ya. Kenapa adik suka bunga matahari tu? Kuning, warna kuning. Oh, adik suka warna kuning lah. Tapi kenapa adik suka merah? Tahu. Adik suka melukis tak? Suka. Okay, tapi kalau kita nak challenge adik lukis sesuatu yang adik betul-betul suka, adik take the challenge tak? Boleh. Okay, so sekarang ni abang nak challenge adik untuk lukis. Kita nak lukis. Adik suka apa? Slime. Adik suka slime? Adik pandai lukis slime ke? Pandai. Okay, so kita bagi adik lukis slime. Abang. Sekarang abang ni meja awak tau. So, awak kena cakap terima kasih dekat meja. Yay. So, abang nak tanyalah, adik lukis slime. Slime ni slime jenis apa? Slime jelly. So, adik pandai tak buat slime sendiri? Dulu pandai. Selalu bila waktu adik buat slime, selalu mak tolong ke kakak tolong? Oh, so memang kakak selalu main slime dengan adik lah. Itulah benda-benda yang diorang lukis. Ada slime, adalah bunga. Kadang-kadang abang Noel tanya, bunga apa tu? Tak tahu. Abang Noel pun terkejut. Diorang suka, diorang lukis.
bunga apa kegemaran mereka? Oh, rupa-rupanya bunga matahari. Itu saja episod Bikin Cabar untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang. So, jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube channel Bintang Kecil. Bye!